Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, anda bersama Zara Uthman. Kepakaran Kak Zara membantu anda selit keuangan, selit pelaburan dan bersara dengan hartanah. Okey, selamat berhujung minggu untuk anda semua. Sekarang Kak Zara di Sunway Lagoon. Bonding time bersama anak-anak. Okey, Kak Zara. Sekarang dekat naik jambatan gantung. Okey. Okay. Okay, hai, selamat berhujung minggu bersama family tercinta. Jadi hari ini Kak Zara gunakan kesempatan ni untuk bonding. Kita panggil bonding time bersama anak-anak. Okay. Jadi anak-anak Kak Zara dah kat depan dah. Kat depan sana. Sebentar. Sebentar ya. Okay, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Allah masih lagi beri peluang untuk kita hidup hari ini, menikmati hari ini. Apapun cabaran yang kita hadapi hari ini, okay, setiap hari kita menghadapi ujian dan cabaran yang berbeza. Okay, anak KZ dah kat depan tu. Muhammad. Jadi hari ini bonding time, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih panjangkan umur kita, jadi gunakan kesempatan yang Allah beri ini, beri hari ini, dan dalam setiap aktiviti yang kita lakukan. Okey, peringatan untuk diri Kak Zara. Hai, siapa bersama Kak Zara ni? Okey, gunakan hujung minggu ni bukan untuk tidur ya. Gunakan. Jarang Kak Zara update aktiviti Kak Zara pergi ke tempat-tempat yang begini, tapi hari ni okeylah Kak Zara update. Apa ni? Dan kita dalam seharian kita, walaupun di hujung minggu ni, apa saja aktiviti yang kita lakukan, jangan pisahkan diri kita dengan Allah Subhanahuwataala. Bila kita tengok pokok, kita tengok gunung, kita tengok keindahan, orang yang perlu kita ucapkan syukur adalah Allah Subhanahuwataala yang telah beri kita peluang, beri kita rezeki, beri kita nafas, beri kita kesihatan. Hari ini kita sihat. Okey, sebentar ya. Aisyah okey? Cakap bagus. Aisyah beranilah. Siapa bagi kita rezeki? Allah lah, apa lagi? Allah bagi rezeki. Cakap terima kasih kat Allah. Cakap betul-betul lah. Terima kasih Allah bagi saya rezeki. Okay. Alhamdulillah. Dalam KZ cuba apa ni? Berusaha untuk dalam setiap tindakan kita, aktiviti kita, kita nak hubungkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak hubungkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey. Ni jambatan ni digoyang-goyang ni. Goyang-goyang. Okey, nak duduk. Okey. Bila dah ramai-ramai dia dah goyang-goyang. Alhamdulillah. Semua orang takut. Semua orang takut. Yalah, hidup ni kan. Kita seorang. Kita kena berani, betul ke betul? Betul. Kita kena berani ke kena takut? Berani. Kena berani ke kena takut? Tadi orang tu berani je lompat. Berani. Tak.
Tadi, Mama berani ke? Tadi kenapa lo? Tadi tu dia siapa berani je. Dompet. Abang siapa bagi kita rezeki? Allah. Cakap terima kasih ke Allah. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah bagi rezeki kita hari ini dapat datang sini. Cakap. Cakap lah. Terima kasih Allah. Cakap. Terima kasih Allah. Mami baju mandi dah bawa. Bawa. Kita sampai di sana. Okey. Bila kita datang kita usahakan untuk sebenarnya Mami. Kena bermula dengan ibu bapa. Ya, ya, ya. Kalau orang tadi terlompat. Lompat? Okey, tak apa. Dia berani pergi sana. Dia abang berani kan? Okey, dalam kita kena... Mama berani lari. Berani lari? Kat sini tak payah lari-lari. Jalan je. Okey, subhanallah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Rezeki ni Allah yang beri. Rezeki ni kita kena... Ni? Sebagai manusia kita berusaha semua rezeki, kesihatan, rezeki ni bukan semata-mata duit. Eh, ramai orang tersilap. Mami, sekarang dia buat lain. Dia kalau buat ni, lain. Ni yang dah. Ni yang air, yang kat sana tu pasir. Okey. Ini dia buat. Ini pasir, yang kat sana air. Okey. Yang kat sana orang besar. Tujuan hidup kita bukan sekadar nak bahagia di dunia, tetapi tujuan hidup kita nak bahagia sehingga ke akhirat. Akhirat ni ada dua pilihan. Yang mana kita nak pilih iaitu syurga ataupun neraka. Mana satu pilihan hati kita. Jadi hai-hai, bersama Kak Zara hari ni, Kak Zara di jambatan gantung. Okey, nak bagi... mula-mula dulu anak-anak ni dia gerun juga nak naik jambatan gantung. Tetapi setelah beberapa kali ni mereka dah berani naik jambatan gantung ni, tak terjerit-jerit lagi. Alhamdulillah. Apa pun mana? Wow, tinggi kan? Apa pun kita kena sentiasa bersyukur kepada Allah. Allah hidupkan kita hari ni. Allah sihatkan kita hari ni. Walaupun ada di antara anda yang Allah uji dengan sakit hari ini, tetap patut kena bersyukur. Kerana apa? Kerana masih diberi peluang hidup. Okay. Bila kita diberi peluang hidup, kita masih ada harapan untuk perbaiki apa saja kesilapan, kekurangan yang kita ada, ataupun ujian, ataupun kebengangan yang ada dalam diri kita yang kita rasa sangat bengang. Kenapa ada tempat orang rehat? Oh, ni ada rehat lah pekerja dia. Dia nak kena rehat, dia nak baiki benda ni supaya selamat. Jom pergi sana. Okey, sama juga naik titik gantung ni. Kita ada bermula di sana dan berakhir di hujung sana, okey? Ini bermula di hujung sana dan berakhir di sini. Sama juga tujuan hidup kita ni, kita takkan selama-lamanya berada di dunia. Tempat dunia ni adalah persinggahan sementara. Walaupun dunia ni adalah tempat persinggahan sementara, tetapi kita nak buat yang terbaik semasa kita hidup di dunia ni. Nak jadi hamba Allah yang terbaik, umat Nabi Muhammad yang terbaik. Sebab tu Kak Zara pernah sebutkan, kita kena hidup dengan dalam kesedaran. Bila kita hidup dalam kesedaran, sangat best. Sangat best kita ada tujuan hidup ni. Tapi kalau hidup kita tak ada tujuan, hidup kita ni menghidup sahaja. Jadi kita macam lost. Ramai orang lost dalam hidup ni. Sama juga Kak Zara dulu pun, satu ketika dulu masa itu pun Kak Zara pun pernah menghadapi loss jugalah dalam hidup ni. Bukanlah loss keterlaluan, maksudnya kita rasa macam bosan. Jadi kalau ada kita terasa bosan dalam hidup ni, bermaksud goal kita dan tujuan hidup kita ni tidak jelas, okay, kabur. Jadi macam kita naik titik gantung, ada permulaan dan kita ada tujuan kita nak pergi, itu kita nak tamatkan. Okay, Kak Zara belanja sekejap. Ni Kak Zara tak pernah cuba lagi. InsyaAllah Kak Zara nak cuba juga naik benda ni, tapi tak pernah lagi mencuba. Okey, kita ada tujuan.
permulaan dan juga penghujung. Begitulah dengan hidup kita ni, kita ada penghujung, iaitu kita akan mati. Allah akan panggil kita balik bila dah habis. Kita panggil timeline kita ni, kita ada timeline, dah berakhir masa kita. Jadi sementara kita diberi peluang oleh Allah ni, kita nak buat yang terbaik. Nak buat yang terbaik macam mana? Nak jadi anak yang terbaik, nak jadi isteri yang terbaik, pasangan yang terbaik. Kalau lelaki, nak jadi suami yang terbaik, nak jadi pekerja terbaik, sahabat terbaik. Apa lagi? Semuanya kita nak berusaha untuk jadi yang terbaik. Walaupun kita tak jadi, boleh jadi nombor satu, bukan tujuan kita nak jadi nombor satu, nak compete. Tapi kita nak buat yang sehabis baik, the best, yang boleh kita lakukan. Okay? Sebab kalau kita nak buat sesuatu, kita kena buat sesuatu tu dengan bersungguh-sungguh. Sama juga bila kita main, main dengan bersungguh-sungguh. Bila kita solat, solat bersungguh-sungguh. Kita cuba cari kekhusyukan dalam solat. Concentrate, fokus. Bila kita makan, makan bersungguh-sungguh. Bukan bila makan, kita nak menengok. Nak baca WhatsApp, nak baca Telegram, nak tengok Insta. Masa makan, kita makan. Okay, masa kita mengaji, kita mengaji. Bila kita bekerja, kita fokus kepada kerja kita. Okay? Jadi matlamat kita bukan sahaja di dunia, tetapi matlamat kita adalah akhirat yang kekal abadi. Dan ada di akhirat ni, kita ada dua pilihan kita, sama ada neraka ataupun syurga. Jadi kalau kita berkeinginan, ni peringatan untuk diri Kak Zara, nak kita merindukan syurga, jadi kita kena buat perubahan di dunia ni. Buat perubahan dari segi akhlak kita, pakaian kita menutup aurat, jaga solat, okay, bekerja dengan amanah, okay, berbuat baik kepada ibu bapa, hormat kepada guru, ada nilai dan prinsip-prinsip hidup. Okay, hai, siapa bersama Kak Zara ni? Kak Zara berada di TV yang gantung hari ni, nak beri sebuah sedikit inspirasi kepada anda. Walaupun sebenarnya Kak Zara hari ni badan ni tak berapa sehat sikit, tapi kesian dekat anak-anak. Jadi Kak Zara datang juga hari ni. Kalau ikut pilihan yang kita ada, kita rasa nak tidur je, nak rehat. Tetapi Kak Zara buang diri sebab masa kita ni, disebabkan kekangan masa yang kita ada. Kanak-kanak ni dia nak bermain, dia nak keluar dan sebagainya. Dan alhamdulillah hari ni rezeki Kak Zara datang ke sini. Dan kepada anda, walaupun jangan bersedih, jangan bersusah hati, pilih aktiviti-aktiviti yang boleh menggembirakan kita, yang boleh mengikat bonding kita dengan family kita. Dan ingat, kita nak bahagia ni, bahagia untuk apa? Bahagia dunia, dan juga kita nak bawa anak-anak kita, keluarga kita ni bersama-sama melangkah ke syurga. Jadi kalau nak melangkah ke syurga, apa yang patut kita buat? Buat yang terbaik dalam hidup ni, ikut apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. Okey, buat. Yang pertamanya, jaga solat. Solat, kita kena jaga solat 5 waktu. Kalau kita benar-benar sayangkan Allah, sayangkan Nabi kita, jangan bila orang kutuk Nabi kita, kita rasa marah, kita rasa sedih, kita melenting, tetapi solat kita tak jaga. Kalau benar-benar kita sayang kepada Nabi kita, jaga solat 5 waktu. Masuk je azan, terus solat 5 waktu. Okey, sekadar ni daripada Kak Zara. Ingat, kita nak bahagia. Apa yang kita lakukan di dunia ni, kita nak bahagia. Kita nak bawa keluarga kita untuk sama-sama masuk syurga. Nak bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Okay? Salam sayang daripada Kak Zara. Okay, duit masuk nak cepat-cepat, nak banyak-banyak. Duit keluar nak lambat-lambat. Okay, celik kewangan, celik pelaburan dan bersara dengan hartanah. Okay, fi amanillah. Panas betul lah. Panas. Bye, jumpa lagi.